Halo guys, ketemu lagi di channel Psycho Gaming. Gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik saja ya guys ya. Nah, kali ini aku sedang bermain PKXD lagi. Dan tentunya kali ini aku akan berusaha untuk merebut hakku ya guys ya. Yaitu aku akan berusaha untuk mendapatkan mobil go-kart yang harusnya sudah aku miliki sejak dari dulu kala. Karena ini error dan selalu ngebug. Ini sungguh tidak adil ya guys ya. Oke, langsung aja guys. Kita, wah, sudah banyak sekali orang-orang yang mengerubuti aku guys ya. Dan di sini aku akan cek kembali kurang berapa. Oke, kurang satu poin lagi sehingga aku akan mendapatkan satu buah mobil go-kart. Dan aku akan review untuk kalian ya guys ya. Oke guys, langsung aja kita menuju ke permainan Go XD Race. Nah, di sini guys tempatnya. Oke. Langsung aja guys, kita menuju ke permainan XD Race ya guys ya. Aku harap kali ini kok ada yang ikut. Ini teman-temanku nggak ada yang ikut. Oke, aku harap kali ini aku bisa mendapatkan hakku dan aku bisa menang. Wow, musuhnya terlihat sangat banyak sekali guys. Dan terlihat mereka menggunakan motor yang bisa ngebut ya guys ya. Dan ini akan menjadi permainan yang sangat sulit karena mereka bisa pada ngebut semua. Oke, langsung aja kita menuju ke 3, 2, 1. Go. Oke. Nice. Aku masih berada di urutan nomor 1, guys. No. Nice. Oke, aku konsentrasi dulu ya, guys ya. Hurry up, hurry up. Mereka masih lama sekali sih. Oke, nice. Karena mereka tidak mengejar. Oke, sentuhan terakhir. Aku akan segera menuju ke garis finish. Yes, akhirnya aku berhasil guys ya. Dan apakah ini adalah the truth? Truth bahwa aku akan mendapatkan mobil go-kart. Baiklah, kita lihat saja guys. Kalau sampai tidak bisa berhasil, aku akan sangat marah. Oke, kita langsung cek aja guys ya. Semoga aku berhasil mendapatkan. Astagfirullahalazim, masih ngebug guys. Dan aku akan segera mempraktekkan caranya ya guys ya. Kemarin ada yang komen di aku bahwa ketika perolehan poinnya tidak bertambah, kita harus ke builder seseorang guys. Nah, aku sekarang di sini aku akan coba mengunjungi builder seseorang. Builder siapa yang akan kunjungi di sini ya, yang sekalian aku belum pernah lihat. Oke, aku cek dulu builder siapa yang ingin aku kunjungi guys. Oke, coba kita di tema yang lain ya guys ya. House Pet Parkour. Oke, Real Roblox, Wellison Art, Digital Circus. Oke, di sini Mia Avril Cloud Lisa. Oke, di mana ya yang aku kunjungi? Coba kalian kasih referensi, guys. Builder siapa yang harus aku kunjungi, guys ya? Nah, Good Boy, ada Yeji. Kemudian ada Escape from Nursery, Parkour School, Escape. Oke, kita coba cari-cari dulu ya guys ya, builder-builder mana
yang akan aku kunjungi. Oke, belum ada yang menarik perhatianku. Oh, ada All in Robot, oke. Wah, belum ada guys, tapi sepertinya aku akan mengunjungi Builder Bendy and the Ink Machine. Oke, karena dia kayaknya sih membuat suatu pixel art atau gambar dari sebuah dekorasi, guys. Kita cek langsung ya, guys. Oke. Semoga aku berhasil membuka. Manakah ini kita berada? Woi, apa-apa nih? Oke, kita cek dulu kita. Aduh. Oke. Apa ini? Kenapa tidak sesuai dengan temanya? Oh, tidak. Oke, aku akan cek dulu, guys. Tetap tidak bisa. Kembali ke dunia. Apakah kamu mau foto? Kalau tidak, aku akan pergi. Baiklah, aku akan pergi. Kalau dia tidak mengeluarkan kamera, guys. Oke, aku akan coba kembali ke dunia. Ada juga bilang harus ke sekolah dulu, guys. Keluar masuk sekolah dan itu akan berhasil katanya. Oke. Tetap aja nggak ngefek ya guys ya. Sekarang aku akan coba cara ke sekolah guys. Ternyata tetap saja guys, tetap aja nggak ngaruh ya guys ya. Apakah berhasil? Apakah harus main dulu atau gimana sih? Ay, sangat menyebalkan sekali guys. Padahal baru aja update loh, tapi update-nya tidak membersihkan bug ini guys. Apakah aku harus membuat dunia pribadi dan bermain lagi? Masih aja belum nambah dan aku akan membuat dunia pribadi kali ini dan aku akan mencoba untuk bermain sendiri. Lama sekali kau sekolahan. Masih belum guys. Baiklah, sekarang aku akan membuat dunia pribadi untuk bermain XD race berikutnya. Oke, kita tunggu ya guys ya. Oke. Masih belum terjadi apapun ya guys ya. Dan aku akan coba buat offline dulu. Nah, sekarang aku akan coba masuk ke XD Race ya guys ya. Kalau ini masih belum, benar-benar dah bikin emosi ya guys ya. Tinggal satu poin lagi. Dan aku harus mengulang ini berkali-kali. Oke, di sana ada Helena, ada Iconic, ada gak bisa dibaca sih. Terrible Red Falcon, Lovely Pigeon, dan masih banyak lagi guys ya. Wah, ini sepertinya pada ganas-ganas semua nih, pada udah ngebut-ngebut semua nih. Oke, 3 2 1. Nice. No, jangan tiba-tiba. Jangan jatuh. Ah, jatuh. No. Oke. Okay.
memimpin, masih memimpin. No. Yes. Oke, guys. Aku berhasil memenangkan pertandingan XD Race kali ini, guys. Apakah harus keluar dari sini? Lanjutkan dong. Oke, apakah aku berhasil memenangkan? Why are you crying? A few moments later. Oke, guys, akhirnya setelah sekian purnama kita lewati bersama dan ngebug terus. Akhirnya kebuka juga, guys. Akhirnya aku buka juga. Astaga. Oke, kita lihat. Dan aku mendapatkan stiker terakhir dan juga mobil pemotong rumput ini, kata Red Power. Kata Red Power mirip mobil pemotong rumput. Oke, baiklah, kita coba. Oke, betapa susahnya memilikimu, wahai mobil. Tapi lumayan keren juga sih. Warnanya bling-bling-bling kayak silver gitu ya. Wuhuu. Iya sih, suaranya kayak mobil pemotong rumput ya guys ya. Tapi ini kenceng sih, kenceng-kenceng. Coba. Oke, akhirnya. Dan efeknya juga lumayan keren ya guys ya. Wuhuu. Kenceng banget guys. Apa mau kita coba di race ini? Baiklah, kita coba ya. Apakah bisa ngebut atau tidak? Tapi kayaknya enggak sih. Kayaknya tetap kalah sih sama motor admin. Dan motor yang bisa ngebut itu tetap kalah sih. Kayaknya sih enggak begitu kencang ya guys. Kencang ya. Oke, dimana mobilnya? Oke. Nah, ini dia mobilnya. Tidak bisa ngebut. Dan di sana ada motor. Oke, kita pasti kalah ya guys ya, karena tidak bisa ngebut di mobil ya seperti ini tuh. Tapi keren sih ya, gratis guys, lumayan lah guys ya, lumayan lucu sih mobilnya, lucu sih, lucu. Oke, langsung aja kita coba ya. Ya elah guys, tapi ini efeknya lumayan lebih bagus sih. Oke, tidak bisa ngebut. Sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Ya, yang penting aku mendapatkan koleksi mobil ini, guys. Walalalalalala, kena bom pula. Ya, ginilah ya, guys ya. Mungkin sampai di sini dulu kali ya, guys ya. Aku nggak usah selesaikan pertandingan ini karena mobilnya sebenarnya juga ya nggak bisa ngebut sih, guys. Bisa lompat di XD Race ini. Lihat. Jatuh guys. Oke lah. Ya, seperti inilah perjuanganku untuk mendapatkan mobil ini ya guys ya. Setidaknya aku harus menghargai perjuanganku yang dari kemarin kemenanganku tidak dihitung sama PKXD. Jahat banget sih. Tapi ya lumayan lah. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you on the next video guys. Bye bye.